Persekutuan Pedang Sakti Jilid 5. Sastrawan berbaju biru itu mengebaskan jubah panjangnya, lalu mengangkat tangan kanannya ke atas. Setelah itu, bentaknya dengan mata melotot besar, "Asal kau bersedia menerima seranganku ini, aku akan segera angkat kaki dari sini." Begitu selesai berkata, telapak tangannya segera ditolak ke depan. Dorongannya tidak nampak istimewa, tapi berbareng itu Titik seret. Desingan angin tajam bagaikan sayatan pisau tajam telah meluncur ke udara dan membelah angkasa. Wei Tiong Hang amat terkejut setelah menyaksikan serangan tersebut. Diam-diam pikirnya. Aha, Xiu cepat-cepat ia mengalihkan pandangan matanya ke arah manusia berbaju hitam yang sombong dan tinggi hati itu. Ternyata pada saat itulah tiba-tiba ia berjumpalitan dan menyelinap masuk ke dalam ruangan rumah. Cepat ikuti aku sastrawan berbaju biru itu segera membentak lirih. Belum sempat menyusul ke dalam tiba-tiba manusia berbaju hitam yang telah menyusup masuk ke dalam ruangan lebih dahulu itu sudah membentak keras. Lihat serangan. Segumpul cahaya biru tiba-tiba meluncur di udara dan menyambar datang. Agaknya sastrawan berbaju biru itu sudah membuat persiapan, ujung bajunya segera dikebaskan ke muka melepaskan segulung angin serangan dahsyat yang memporak-porandakan serangan senjata rahasia yang meluncur tiba. Setelah itu ia membungkukan badan dan memungut sebatang jarum tembaga beracun dari atas tanah. Setelah diperhatikan beberapa kejap dengan pandangan bimbang dan tak habis mengerti dia buang kembali benda itu ke atas tanah. Tiba-tiba ia berpaling. Ketika dilihatnya Wei Tiong Hang masih tetap berdiri di tempat semula, katanya kemudian sambil menghela napas panjang, "Nak, tempat ini adalah rumah kediaman ayahmu. Mengapa kau tidak masuk bersamaku?" Wei Tiong Hang sangat terkejut setelah mendengar beberapa patah kata tersebut. Dia jadi teringat akan sesuatu. "Bukankah ini suaranya si paman tanpa nama?" demikian dia berpikir. Buru-buru ia mendongakkan kepalanya, lalu berseru. Ayah, kau benar-benar adalah paman. Sementara itu sastrawan berbaju biru tadi sudah meluncur masuk ke dalam ruangan begitu selesai berbicara tadi, Wei Tiong Hang tak berani beraya lagi, cepat-cepat dia mengikuti di belakangnya. Sastrawan berbaju biru itu sangat menguasai keadaan di dalam ruangan itu, setelah menembusi ruangan tamu, dia masuk ke ruang tidur melalui kamar bakal, setelah itu memasuki pula dapur dan kamar-kamar lainnya. Tampaknya perasaan dan pikiran orang itu sedang diliputi kerisuhan, kecuali memusatkan segenap pikiran dan perhatiannya untuk mengawasi empat arah delapan penjuru, Telapak tangan kanannya disilangkan di depan dada siap menghadapi serangan yang datang secara tiba-tiba, biarpun Wei Tiong Hang mengikuti di belakangnya, dia tetap membungkam diri dalam seribu bahasa. Wei Tiong Hang sendiri merasa agak terharu bercampur emosi setelah tahu kalau tempat ini adalah rumah kediaman ayahnya tapi berhubung pamannya tidak bersuara, maka dia pun tak berani banyak bertanya. Ternyata, setiap ruangan disapu amat bersih, dan perabotnya diatur dengan rapi. Walaupun demikian, bisa dilihat kalau rumah itu memang sudah lama tak didiami orang. Itu berarti perkataan dari manusia berbaju hitam yang mengaku sebagai penjaga rumah memang bukan bohong belaka. Tak selang berapa saat kemudian, yang mereka jumpai tadi pun entah sudah pergi kemana. Akhirnya saat lawan berbaju biru itu menghentak-hentakan kakinya ke atas tanah, katanya sambil menghela napas. Aai, sayang sekali ia berhasil melarikan diri. Tiong Hang segera menjatuhkan diri berlutut, serunya terharu. Oh, paman, sudah seharusnya anak Hang menduga akan ke orang tua semenjak tadi belum habis ucapan tersebut diselesaikan, dia sudah menangis terseduh-seduh. Sastrawan berbaju biru itu menariknya bangun, lalu sambil tersenyum ramah, dia berkata, "Jangan menangis lagi, Nak. Selama beberapa waktu ini, kau memang sangat menderita. Sekarang, bangunlah! Paman hendak berbicara denganmu, Paman. Sebenarnya, siapakah ayahku?" tanya Wi Tiung, hang sambil menyekair matanya. Ayahmu adalah Tai Hiap, pendekar berbaju putih, Puitian Jin. Jadi ayah benar-benar sipui kalau begitu perkataan dari, dari manusia berjubah hitam itu benar seru Tiong Hang dengan metu, terbelalak dan tubuh bergetar keras. Sastrawan berbaju biru itu manggut dua. Semua yang dikatakan Liong Chaitian kepadamu malam tadi sudah paman dengar, itulah sebabnya ku ajak kau datang kemari. Jadi ayah benar-benar belum mati tidak sampai perkataan pamannya selesai. Cepat-cepat Wei Tiong Hang bertanya lagi. Rasa sedih segera menyelimuti wajah sastrawan berbaju biru itu, sepasang matanya berkaca-kaca sahutnya. Ayahmu sudah meninggal, 15 tahun berselang Toa Su Heng tewas di ujung ular beracun berantai besi milik Kok Ing, pamanlah yang mengubur sendiri jenazahnya. Paman, siapakah Kok Ing si bajangan tua itu tanya Wei Tiong Hang dengan air mata bercucuran. Dia adalah tokses siacu yang lampau. Melotot besar sepasang metu Tiong Hong, sambil menggertak gigi menahan emosi, serunya. Ternyata apa yang paman ketahui? Kok ingsi bajangan tua ini sudah mati banyak tahun kata sastrawan berbaju biru itu lebih jauh. Tiba-tiba Tiong Hong teringat kembali dengan perkataan manusia berbaju hitam malam itu, konon setelah ayahnya terkena pagutan ular beracun, dialah yang menyelamatkan hidupnya dan kini bermukim dalam selat pasir beracun. Teringat hal ini suatu harapan segera timbul kembali dalam benaknya, sambil mengangkat kepala, katanya kemudian. Paman, si kakek berjubah hitam itu pernah bilang, ayahku tidak sampai tewas setelah terkena ular beracun berantai baja itu, sekarang dia hidup di selatok sehsia. Apakah kejadian ini sungguh atau tidak? perkataan itu tentu saja dapat paman dengar sastrawan berbaju biru itu manggut-manggut aku rasa di balik perkataannya itu tentu ada rencana busuk lainnya justru karena paman khawatir kau mudah mempercayai perkataan orang maka sengaja kuajak kau kemari dengan niat akan kuceritakan semua peristiwa yang telah berlangsung 15 tahun berselang dengan begitu kau pun bisa mengetahui asal-usulmu yang sebenarnya Sementara pembicaraan berlangsung, mereka kembali lagi ke kamar bakal, Wei Yong Hang buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah menghela sepas panjang, sastrawan berbaju biru itu berkata, Toa Su Heng sudah 15 tahun tertimpa bencana, akan tetapi segala sesuatunya di dalam kamar bakal ini tetap seperti sedia kala, yang mengherankan adalah manusia berbaju hitam tadi, Mengapa dia bersedia menjaga dalam rumah itu serta membersihkan segala sesuatunya sampai rapi? Kemudian sambil berpaling ke arah Wei Tiong Hang ia berkata, Nak, duduklah kau paman akan menceritakan dari awal sampai akhir, ia sendiri segera menempati sebuah kursi. Wei Tiong Hang menurut dan duduk kemudian sambil mengangkat kepalanya tiba-tiba ia bertanya, Paman, Liong Chai Tian itu siapa? Dia adalah pemimpin dari Sutok Tian Ong, empat Raja Langit beracun, yang disebut orang Tok Jiu Tian Ong, Raja Langit bertangan beracun. Wei Tiong Hang termenung sebentar kemudian berkata lagi. Bila apa yang dikata Liong Chai Tian benar, agaknya asal usulku sudah kudengar dari penuturannya. Apakah sebelum pertemuan malam itu, kau telah bertemu dengannya? Tanya sastrawan berbaju biru itu tercengang. Peristiwa ini terjadi setelah Ban Kiam Hua mengundang pihak Xiao Limpei, Pei, Tian Set Bun dan Tok Seh mengadakan pertemuan di Bukit Pit Busan, berhubung anak Hang ingin mencari paman, setelah berpisah dengan semua orang, kami saling berjumpa di tengah jalan. Yaa, waktu itu paman juga berada di Bukit Pit Busan, hanya tidak sampai menampakkan diri, kemudian Tian Set Nio juga datang. Paman selama ini mencurigai Tia Sat Nio sebagai Ji Suci, secara diam-diam aku telah menguntiknya berapa jauh, tapi akhirnya Paman baru tahu kalau salah menduga. Oye oh yeah, apa yang telah dibicarakan Liong Caitian denganmu? Secara ringkas Wei Tiong Hang menceritakan kembali apa yang telah dialami waktu itu. Selesai mendengar penuturan tersebut sambil manggut-manggut sastrawan berbaju biru itu berkata, apa yang dia katakan ada benarnya juga, Su Chow yang lemsan memang jebolan butong pei. Dia terhitung pula salah satu dari delapan pelindung hukuman Kiam Hwee, sejak kembali dari lemhei, dia orang tua hidup mengasingkan diri di Bukit Sian Soat Nia. itulah sebabnya dia dijuluki orang Sian Soat Kiam Kek, jago pedang dari Bukit Sian Soat. Kebetulan pada masa itu telah muncul seorang manusia bernama Kyutok Kun dalam dunia persilatan. Gembong iblis ini secara sengaja mencari gara-gara terus dengan sembilan partai besar. Kemudian, meski orang itu berhasil dibinasakan oleh kekuatan gabungan sembilan partai besar dan melenyapkan Kyutok, kau dari muka bumi, namun banyak jago pilihan dari sembilan partai besar yang gugur pula dalam pertarungan tersebut akibat keracunan hingga kini kekuatan mereka belum dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. Waktu itu, meskipun Su Chow Mu tak sampai mendirikan perguruan, namun setiap umat persilatan yang menyinggung nama Xiao Soat Kiam Kek pasti akan menunjukkan sikap yang menaruh hormat. Mendengar sampai di situ, Wei Tiong Hang segera berpikir. Rupanya Chou adalah seorang tokoh persilatan yang dihormati umat persilatan setelah berhenti sejenak, Sastrawan berbaju biru itu berkata lebih jauh. Tatkala meninggal pada usia tua, Mu baru menerima dua orang murid. Toa Suheng adalah ayahmu Puitian Jin, sedangkan Sam Sute adalah Sucokmu yang tak becus ini. Oh harupanya kau orang tua adalah Susyok. Anak Hang, Ei, -E bukankah kau mengatakan Sucou hanya menerima dua orang murid? Benar? tapi Su mempunyai seorang putri, ia dua tahun lebih muda daripada Toa Su Heng dan setahun lebih tua daripada Paman, orang itu adalah ibu kandungmu. Dia adalah ibuku, oh Paman, kemana, ibuku sekarang? Dengarkan dulu kisah pamanmu ini ucap sastrawan berbaju biru itu tenang, Toa Suheng adalah seorang yang berbudi luhur, Jujur dan berhati lurus, dia merupakan orang yang paling paman kagumi dalam hidupku kini Menyinggung soal Toa Suhengnya, dia menjadi sedih setelah menghela napas katanya lebih jauh Ketika Toa Suheng baru terjun ke dunia persilatan, berhubung ia gemar mengenakan baju putih Maka semua orang menyebutnya sebagai Pek Ih Kiam Kek, jago pedang berbaju putih Di saat Toa Suheng dan Ji Suci menikah Aku susokmu yang tak becus ini diusir dari perguruan oleh sucoumu. Wei Tiong Hang tidak tahu apa sebabnya pamannya sampai diusir dari perguruan oleh Su tapi, tentu saja dia pun merasa kurang leluasa untuk menanyakannya. Melihat pemuda itu tak berbicara, sastrawan berbaju biru itu berkata lebih jauh. Waktu itu paman baru berusia 18 tahun, oleh sebab kuliah Toa Su Heng, Si jago pedang berbaju putih telah menjadi tenar maka paman pun bertekad akan menjadi seorang jago pedang berbaju biru. Mendengar sampai di sini, kembali Wi Tiong Hang berpikir. Tidak heran kalau sewaktu aku bertanya siapa namanya tadi, paman menjawab teman dari jago pedang berbaju putih adalah jago pedang berbaju biru. Sementara itu sastrawan berbaju biru telah melanjutkan kembali kata-katanya, Penyakit ini justru lembut dari hati untuk menjadi si jago pedang baju biru suatu ketika. Paman sedang lewat di bukit intaisan. Kujumpai seorang pembesar sedang dihadang oleh sekelompok bajingan. Sekeluarganya yang terdiri dari lima orang dibantai semua secara keji. Paman yang melihat kejadian itu segera berniat menolong. Aku kejar belasan penyamun itu, dan semuanya kebunuh. Bahkan di atas sebatang pohon yang kukupas kulitnya kutulis bahwa pembunuh dari kawanan penyamun itu adalah jago pedang berbaju biru. Perbuatan paman kan tidak salah selawi Tiong Hong. Justru salah kaprah, ternyata kawanan manusia itu bukan kawanan penyamun, melainkan sahabat-sahabat dari Tian Te Sedangkan pembesar tersebut merupakan seorang panglima perang yang sewaktu menjabat pangkatnya pernah membunuh pemimpin Tian Tehwe, dan sekarang mereka hendak membalaskan dendam bagi pemimpin mereka. Sebagaimana kau ketahui Tian Tehwe adalah sebuah perkumpulan penentang bangsa penjajah, organisasinya memperoleh simpatik dan dukungan dari pelbagai pihak dalam dunia persilatan, Coba bayangkan saja betapa besarnya kesalahan yang kulakukan itu, tapi Paman kan tidak mengetahui asal-usul mereka. Waktu itu, anggapanmu, mereka adalah penyamun, jadi perbuatan Paman juga tak bisa disalahkan. Sastrawan berbaju biru itu segera tertawa, "Itu kan perkataanmu untuk membelai Paman. Siapa bilang setelah membunuh belasan orang, Paman bisa bebas merdeka?" Begitulah. Di dalam gusarnya Sucou segera mengusir paman dari perguruan. Kau perlu tahu, pada waktu itu pengaruh Tian Tehwe tersebar sampai di mana-mana, begitu suhu memecat aku dari perguruan, mana mungkin aku bisa menancapkan kaki kembali dalam dunia persilatan. 0000 Dewi Setelah menghela napas panjang, sastrawan berbaju biru itu berkata lebih jauh. Beruntung sekali aku berjumpa dengan Tian Go An Chu dari Butong Pei. Dia menaruh simpatik atas musibah yang paman alami, atas petunjuknya aku pun bergabung dalam perguruan Siu Lobun, dan semenjak itulah aku tak pernah bersua lagi dengan Toa Heng. Akhirnya, hingga 15 tahun berselang, tanpa sengaja paman dengar kalau Koing mengincar mutiara penolak pedang dan menantang Toa Suheng untuk bertemu di puncak Bukit Hoasan. Koing adalah tok sesia cu tanya Wei Tiong Hong. Ya waktu itu si pedang beracun Koing terhitung pula salah seorang dari delapan pelindung hukum Ban Kiam Hwe, semenjak penyerbuan mereka ke Lam Hei, para jago lihai yang ditampung Ban Kiam Hwe dan berhasil kabur kembali ke daratan Tionggoan telah pada membubarkan diri, siapapun tidak mengetahui nasib lainnya. Sungguh tak disangka ia telah menjadi tok sesiacu pada hakikatnya semua orang tidak tahu di manakah letak selat pasir beracun tersebut. Menurut penyelidikan yang paman lakukan kemudian, ternyata pemimpin selat pasir beracun tersebut bukan Kok Ing, melainkan putri dari bajingan tua Si Kok. Sekarang Wei Tiong Hang baru tahu. Rupanya perempuan yang berhasil ditawan olehnya malam itu tak lain adalah putri musuh besarnya. Sementara itu sastrawan berbaju biru itu telah melanjutkan kembali kisahnya. Entah dari mana si bajingan tua Koing bisa mendapat tahu kalau mutiara penolak pedang tersebut terjatuh ke tangan Sucow Mu, mungkin semasa Sucow masih hidup, meski dia mengincar benda tersebut namun tak berani mengutarakannya secara belak-belakan itulah sebabnya menanti Sucow Mu sudah mati tiga tahun, dia datang mencari Toa Suheng dan menantangnya untuk bertemu pada malam Tiong Chiu. Kebetulan berita tersebut Paman dengar, tak terlukiskan rasa kagetku waktu itu, Paman mengetahui jelas sekali akan kepandaian silat yang dimiliki Toa Suheng sekalipun selama beberapa tahun ini memperoleh kemajuan pesat mustahil dia bisa menandingi kelihayan dari bajingan tua Si Kok. Tersebut, Akhirnya setelah pikir punya pikir akhirnya paman berhasil mendapat sebuah akal bagus. Akal apakah yang berhasil paman peroleh tanya Wei Tiong Hang cepat. Ilmu menyaru muka dari Siu Lo Bun boleh dibilang tiada keduanya dalam dunia persilatan. Waktu itu terpikir oleh paman untuk menyaru sebagai Toa Suheng dan menghadiri pertemuan di Bukit Sian Hoasan tersebut kalau bisa mengalahkan bajangan tua kok tentu lebih bagus lagi kalau tidak paman sudah bersiap sedia akan mengajaknya untuk beradu jiwa. Oh ha paman kah sangat baik dengan terharu Tiong Hang berbisik, sementara air matanya bercucuran. Sambil menahan rasa pedih di dalam hatinya, sastrawan berbaju biru itu melanjutkan. Siapa tahu Tua Suheng adalah seorang manusia yang amat memegang janji, Ternyata dia telah hadir jauh lebih awal daripada kehadiran paman. Wei Tiong Hang berseru kaget, buru-buru tanyanya. Bagaimana kemudian? Paman bertemu dengan Toa Su Heng, ketika itu paman menganjurkan Toa Su Heng agar selekasnya meninggalkan tempat itu, tapi Toa Su Heng sendiri justru memujuk pula kepada paman agar selekasnya meninggalkan tempat itu. Apakah ayah tidak tahu kalau paman yang datang? Pada mulanya Toa Suheng sendiri pun tidak tahu siapakah Paman, kemudian secara tiba-tiba dia menyerbu ke depan. Paman memang lebih rendah sebahu daripada Toa Suheng, maka dengan cepat dia mengetahui akan penyaruan Paman ini, tapi pada saat itulah bajingan tua Shikok telah keburu datang Wei Tiong Hang tidak bisa menahan diri lagi, dia berseru tertahan. Sastrawan berbaju biru melanjutkan. Waktu itu Paman menyaru sebagai Suheng, otomatis Paman berusaha untuk bertarung lebih dulu, mungkin Paman masih berhasil mengungguli bajingan tua. Kok. Akhirnya ayah yang bertarung lebih dulu dengan bajingan tua Shiko itu tanya Wei Yong Hong. Dengan sedih sastrawan berbaju biru itu mengangguk. Ya, persoalan inilah yang membuat Paman menyesal hingga kini, Seandainya paman tidak menuruti bentakan dari Toa Suheng untuk mundur, niscaya paman telah bertarung dengan bajingan tua Shiko itu. Aai, hal ini bisa terjadi karena paman semang menaruh rasa hormat dan jare kepada Toa Suheng semenjak kecil dulu begitu Toa Suheng menghardik mundur kau, tanpa disadari paman telah mundur selangkah. Dan ayah pun bertarung melawan bajingan tua Shiko itu. Berbicara soal ilmu silat, walaupun Toa Su Heng masih kalah satu tingkat bila dibandingkan bajingan tua Shiko, tapi ilmu kan Sam Cheng dari Toa Su Heng serta Sam Kiam Hui Huanya memiliki daya kekuatan yang hebat pula. Sebetulnya kam Sam Cheng dari Sucau Umu itu bertujuan untuk menggetar lepas senjata musuh dengan tenaga dalam. Siapa sangka senjata yang digunakan bajingan tua Shiko itu adalah ular? beracun berantai besi yang bisa hidup bebas. Begitu ularnya terlepas, pergelangan tangan kanan Toa Suheng pun segera terpagut, bagaimana selanjutnya Paman saking kagetnya Wei Tiong Hang melompat bangun. Paman menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan kejadian itu, aku segera meminta obat senawar dari bajingan tua ko, sedangkan bajingan tua ko tidak mengetahui mana yang tulen mana yang gadungan di antara kita berdua, Tentu saja dia enggan melepaskan paman dengan begitu saja, setelah menarik kembali senjata cambuk ularnya maka dia pun bertarung melawan paman, alhasil ruyung ularnya kena paman tebas sampai kutung. Apakah paman mempergunakan pedang Jitsu Kiam Serui Tiong Hang Girang? Bersamaan dengan gerak paman itu, Si bajingan tua kok terhajar pula oleh serangan yang paman sisipkan dalam siulotu. Siapa tahu tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna ternyata dia berhasil melarikan diri dengan membawa luka. Bagaimana dengan ayahku seruit Hang dengan hati berdebar keras. Sastrawan berbaju biru itu menghela nafas panjang. Aai, waktu itu Suheng telah keracunan hebat. Ia tak sanggup menahan dari lagi dan roboh tak sadarkan diri, Paman segera menjejalkan beberapa butir pil penawar racun ke dalam mulut Toa Suheng, kemudian membopongnya turun gunung, tapi sebelum sampai di sini, Toa Suheng sudah tewas akibat keracunan. Tanda petik. Meledak isak tangis Wi Tiong Hang dia segera menubruk ke dalam pelukan pamannya dan menangis terseduh-seduh. Sastrawan berbaju biru sendiri pun tak dapat menahan rasa pedihnya dengan sepasang metu berkaca-kaca dia menepuk bahwa Wit Tiong Hang lalu katanya Nak, dengarkan dulu Paman melanjutkan cerita Paman benar kehayahku tak tertolong lagi tanya Wee Tiong Hang sambil mengangkat kepalanya dari dada orang Secara tiba-tiba Paman teringat kalau Toa Suheng dan Ji Suci saling mencintai Bila Paman membawa Toa Suheng pulang ke rumah Bukankah Ji Suci akan sedih sekali? Lantas bagaimana? Oleh karena itu Paman tidak membawanya kemari. Kubopong Toa Suheng dan berangkat ke Bukit Cimpian Nia, ketika Paman memeriksanya dengan seksama, Toa Suheng memang sudah keraunan ular dan racun telah menyerang ke jantung, bukan saja keempat anggota badannya telah dingin kaku, jantungnya telah berhenti pula berdetak, Sekalipun ada malaikat yang datang pun tak mungkin bisa menyelamatkan jiwanya. Oh, oh ayah, tak sampai kata-kata itu selesai, Wei Tiong Hang kembali sudah menangis tersedu. Ketika paman melihat Toa Su Heng sudah tewas, terpaksa jenazahnya kutanam di atas bukit itu, kemudian baru kukunjungi tempat ini. Tanda petik. Apakah ibuku masih belum tahu? Tanya Wei Tiong Hang dengan air mata bercucuran. Sejak kecil Paman memang sudah bergaul bersama Toa Suhebak pada hakikatnya Paman bisa menirukan gerak-gerik Toa Heng dengan persis dan tepat, kenyataannya Ji Su Chim Semang tidak mengira kalau orang yang dihadapinya bukan Toa Suheng melainkan penyaruan dari Paman. Waktu itu Paman telah mempersiapkan alasan yang tepat kukatakan dalam pertemuan malam itu berhubung kulihat bajangan tua kuak membawa beberapa orang pembantu yang lihai dan sadar bukan tandingan orang, maka diam-diam aku mengundurkan diri, tapi jelas musuh akan menyusul kemari biaya dijumpai aku tidak datang memenuhi janji. Ketika Ji Suci mendengar perkataan itu ternyata dia mempercayai 100% bahkan bertanya kepadaku bagaimana baiknya. Aku pun lantas berkata, oleh karena waktunya terdesak, maka kuanjurkan kepadanya untuk segera membereskan barang dan segera meninggalkan tempat ini, bahkan demi menghindari pengejaran musuh, kami harus menempuh perjalanan secara berpisah. Ji Suci bertanya kepadaku akan lari kemana? Aku bilang Sian Soat Nia adalah tempat kita dibesarkan daerah sana lebih kami kenal, lebih baik mengungsi dulu ke Sian Soat Nia. Maka diputuskan Ji Suci berangkat dengan membawa bekal, sedang Paman berangkat dengan membawa serta dirimu. Apakah ibuku masih berdiam di Sian Soatnia Nia tanya Tiong Hang kemudian? Sastrawan berbaju biru itu tidak menjawab dia hanya melanjutkan kembali kisahnya. Paman sama sekali tidak menghantarmu ke Bukit Sian Soatnia, sebab Paman tahu sehari bajangan tua kok belum mampus, dia tak akan melepaskan kalian ibu dan anak berdua dengan begitu saja. Kau harus membalas dendam atas kematian ayahmu, maka kau harus tetap berada di samping Paman. Nama aslimu adalah Puiwi, dan Paman memberi nama Tiong Hang kepadamu dengan maksud agar kau selalu teringat sebagai keturunan keluarga Pui. Paman sudah setengah harian lamanya kau bercerita, tapi siapakah kau orang tua yang sebenarnya? Sastrawan berbaju biru itu tertawa, "Bukankah dalam surat Paman telah diterangkan?" "Pecibeng, tak tahu nama," artinya dengan "Pecibeng". Dalam surat paman diterangkan pula di saat ibu dan anak dapat bersua saat itulah asal usulku akan menjadi jelas dan masa itulah saatku membalas dendam kini asal usulku sudah jelas tapi di manakah ibuku berada Pip Cibeng mengerutkan dahinya kemudian menjawab Bukankah kau masih ingat sebelum bulan Tiong Chiu tahun lalu paman telah turun gunung Waktu itu aku pergi ke Sian Soat Nia untuk mencari Ji Suci, siapa tahu Ji Suci sudah tak berada di bukit Sian Soat Nia lagi. Wei Tiong Hang menjadi sangat gelisah. Lantas kemana perginya ibuku? Oya, oh yeah, Paman, apakah ibu belum tahu kalau ayahku sudah terkena musibah? Tahu, setelah kuajak kau meninggalkan Cing Peng Nia, untuk sementara waktu kutitipkan kau di Tipit Pang, Ketika itu Lo Pangcu dari perkumpulan Tipit Pang, Teo Lo e belum wafat, paman seorang diri berangkat ke Sian Soat Nia dan memberitahu secara terus terang kepada Ji Suci bahwa Toa Su Heng telah terbunuh. Ibuku tentu merasa sedih sekali bisik Wei Tiong Hang dengan sepasang mata basah. Waktu itu Ji Suci berkata dengan sedih, kalau begitu kutitipkan anak kepada Sute, bila dia telah berusia 20 tahun, Ajaklah dia ke Bukit Sian Soatnia aku ingin. Menyaksikan anak wuih membunuh musuh besarnya dengan tangan sendiri berbicara sampai di situ ia berhenti sejenak, kemudian menambahkan. Waktu itu sebenarnya paman berencana akan membiarkan kau berkelana barang satu dua tahun dulu dalam dunia persilatan sambil mencari pengalaman, kemudian baru mengajakmu pergi ke Bukit Sian Soatnia. Bukankah kau orang tua mengatakan kalau ibuku sudah tidak berada di Bukit Sian Soat Nia lagi? Aku pikir Ji Suci meninggalkan tempat tersebut karena ada urusan lain kata Pit Beng setelah termenung sejenak. Tahun ini kau baru berusia 19 tahun bila usiamu telah genap 20 tahun Ji Suci pasti akan menantikan kedatanganmu di puncak Sian Soat Nia. Itu berarti harus menanti setahun lagi, bisik Wei Tiong Hang dengan nada kecewa. Mendadak ia berseru, kembali. Aap, paman, bukankah kau mengatakan bajangan tua kok telah mati? Tok Sehsia merupakan sebuah tempat yang amat rahasia, sedangkan Tak Sehsia Chu sendiri pun terhitung seorang manusia yang teramat rahasia dan misterius. Gerak gerik. Mereka bukan saja tak akan diketahui orang luar. Sekalipun orang-orang anggota Tok Sia sendiri pun belum tentu jelas. Berita yang berhasil Paman peroleh pun tak lebih hanya berita yang terpotong-potong tidak utuh. Setelah melalui pertimbangan dan penyelidikan Paman seharusnya bajingan tua kok memang sudah mati banyak tahun. Paman, dapatkah kau berbicara lebih jelas lagi? Padahal Paman sendiri pun tidak begitu jelas. Sampai sekarang, aku malah belum mengetahui di manakah letak sesungguhnya selat Tok tersebut. Menurut dugaan paman, Tok si si Chu yang dahulu seharusnya si pedang beracun koking, ketika dia baru kabur dari Lemhe, dijumpainya selat pasir beracun itu. Sejak saat itulah dia berdiam di situ dan menyebut dirinya sebagai Tok si si Chu. Tapi, mengapa dia tak pernah menampakkan diri dalam wajah aslinya? Setiap kali menampakkan diri, mengapa dia harus mendandani diri dengan jubah hitam yang besar dan kedodoran, jenggot putih yang memanjang serta membawa tongkat bambu? Hal inilah yang membuat orang merasa tidak habis mengerti. Siapa tahu dia memang sengaja berlagak sok misterius tidak mungkin Pici Beng menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku rasa di balik kesemuanya itu tentu ada alasannya. Malah di kemudian hari paman berhasil mendengar akan suatu rahasia. Ternyata bajingan tua kok pada waktu itu bukanlah Toksah siacu Yang menjadi Toksah Siachu yang sesungguhnya ketika itu adalah putrinya yang bernama Ko Tianhian. Sedangkan dia sendiri cuma menjabat sebagai seorang pelindung hukum yang berkedudukan paling tinggi dalam selatok sehsia. Peristiwa ini terjadi pada 10 tahun berselang, sekarang Chang Hu Hoat mereka telah ditukar menjadi Tok Jiu Tian Ong Leong Chai Tian, sedang bajingan tua kok sudah banyak tahun tak pernah munculkan diri lagi itu berarti dia sudah mati. Tapi Liong Chai Tian berulang kali mengatakan kepada anak Hang, ayah belum mati bahkan dia mengatakan kalau ayah masih berada dalam selatok sehsia. Pit Cibeng tidak langsung menjawab, dia termenung sebentar kemudian baru pelan-pelan mengangkat kepalanya seraya menjawab. Paman sendiri juga tak bisa menduga apa maksud dan tujuan Liong Chai Tian dengan tindakannya itu. Tiba-tiba dia bangkit berdiri dan berseru nak, ayo berangkat. Paman, kita hendak pergi kemana? Tanya Wit Tiong Hong sambil ikut bangkit. Paman akan mengajakmu mengunjungi tempat di mana jenazah Toa Su Heng dikuburkan. Kini kau telah tumbuh menjadi dewasa. Apa yang hendak paman sampaikan kepadamu juga telah kuutarakan semua kepadamu. Ketika berbicara sampai di situ, mendadak dia tutup mulut, membalikkan badan dan beranjak dari sana. Biarpun Wit Tiong Hang dapat menangkap pula kalau perkataan dari pamannya seakan belum terakhir, namun ketika dilihatnya Seng Paman sudah beranjak pergi, terpaksa dia harus mengikuti pula di belakangnya tanpa sempat banyak terbicara. Dengan langkah tergesa-gesa kedua orang itu meninggalkan bangunan rumah tadi menuju ke arah puncak tebing. Pit Cibeng berjalan di muka langkahnya amat santai namun gerakan tubuhnya cepat tak terlukiskan dengan kata-kata. Semenjak kecil Wei Yong Hang memang turut bersama pamannya, jarang sekali dia melihat pamannya mendemonstrasikan ilmu meringankan tubuhnya. Di hadapannya, tanpa sadar dia perketat gerakan tubuhnya dan meluncur secepat terbang, dia ingin mencoba apakah kemampuannya bisa melampaui kehebatan pamannya itu. Tapi dalam kenyataannya, sekalipun dia telah menambahi hawa murninya sedemikian rupa pun, pemuda itu tetap kalah setingkat dan tak pernah berhasil menyusulnya. Pit Cibeng bergerak terus tanpa berhenti maupun berpaling. Dalam waktu singkat ia telah tiba di puncak tebing tersebut tiba-tiba Wei Tiong Hang mendengar pamannya berseru keras. Nak, cepat kemari. Bersamaan dengan seruan tadi, bayangan biru nampak berkelebat lewat, tahu-tahu dia sudah berada tiga kaki jauhnya dari posisi semula. Wei Tiong Hang menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian itu, buru-buru dia mendongakkan kepalanya. Ternyata pamannya sedang membungkukan badan dan memungut secari kertas putih dari atas tanah. Dengan cepat Wei Tiong Hang memburu ke depan, tampak olehnya pamannya sedang memegang secari kertas. Dan berdiri dengan wajah penuh amarah, ujung baju berwarna birunya berkibar tiada hentinya. Melihat itu, Wei Tiong Hang segera bertanya. Paman, apa sih yang kau ambil? Pit Cibeng menyodorkan kertas putih tersebut kepadanya sewaktu Wei Tiong Hang membaca tulisan di atas kertas itu, terbaca olehnya beberapa huruf yang berbunyi begini. Ayahmu masih hidup di dunia ini. Berdebar keras jantung Wei Tiong Hang sesuai membaca tulisan lagi, ia segera mengangkat kepalanya dan berseru. Paman, dari mana kau bisa tahu kalau di sini terdapat secarik surat? Pit Cibeng segera menuding ke atas tanah dan menyaut. Di tempat inilah jenazah Toa Suhengku kubur. Mereka sengaja meletakkan surat tersebut di atas pusara. Agaknya mereka memang sengaja cari gara-gara dengan kita. Berbicara sampai di situ, dia menambahkan lagi. Nak, berikan pedangmu itu kepadaku. Wei Tiong Hang mencabut keluar pedangnya dan diserahkan kepada pamannya. Setelah menerima pedang tersebut dan menancapkannya ke atas tanah, tiba dua pit Cibeng berlutut ke atas tanah dan berbisik dengan air mata bercucuran. Toa Suheng, hari ini Xiao Te bersama anak Wei datang menyambangi kuburanmu tapi demi membuktikan teka-teki sekitar mati hidupmu terpaksa Xiao Te akan membongkar kuburuan ini untuk membuktikan dengan matuk kepala sendiri. Semoga arwah Toa Suheng di alam baka dapat memaafkan perbuatan kami ini. Sementara itu, Wei Tiong Hang sudah menangis tersedu-sedu. Seusai berdoa, Pip Cibeng berpaling seraya ujarnya. Nak, Bangunlah, kita terpaksa harus berbuat demikian, sebab tanpa membongkar kuburan bagaimana mungkin kita bisa tahu Toa Suheng masih hidup atau sudah mati. Terserah keputusan paman sahut Wei Tiong Hang dengan air mata bercucuran. Pichi Beng tidak berbicara lagi dia mencabut pedang tersebut dan mulai menggali di sekitar kuburan tersebut. Wei Tiong Hang tidak ambil diam, dia membantu pamannya dengan menyingkirkan pasir menggunakan sepasang tangannya. Beberapa saat kemudian, mereka telah menggali sedalam tiga depa lebih, saat itulah Pit Beng bekerja lebih berhati-hati lagi, dia membuang pedang tersebut dan bersama Wei Hang menggali dengan tangan panjang. Ketika mencapai kedalaman empat depa dari balik pasir mereka temukan sebilah pedang panjang yang telah berkarat. Cibeng mengambilnya dari tanah lalu setelah diperhatikan sekejap, ujarnya dengan penuh kesedihan. Nak, pedang ini adalah pedang yang selalu dibawa oleh Toa Heng di masa silam. Sementara itu Itui Tiong Hang sudah menangis terseduh dengan sikap yang menghormat sekali, dia sambut pedang tadi. Kemudian mereka berdua melanjutkan penggaliannya. Semestinya setelah pedang itu ditemukan berarti kerangka manusianya berada di sekitar sana, tapi biarpun mereka telah menggali sampai sedalam lima depa jenazahnya belum juga ditemukan. Tiba-tiba Pit Cibeng menghentikan pekerjaannya sambil bangkit berdiri, katanya kemudian. Nak tak perlu digali lagi. Wei Tiong Hang menyeka air matanya, setitik pengharapan kembali muncul di dalam hatinya paman ia berkata sambil mengangkat muka, tampaknya ayah benar-benar belum mati. Sepasang mata pit Cibeng berubah menjadi merah membara, diam-diam ia menggertak gigi menahan diri, pikirnya. Ketika Toa Suheng terpagut tular beracun dan tewas, akulah yang mengubur jenazahnya di tempat ini, jelas sudah aku periksa kalau napasnya telah berhenti, bagaimana mungkin orang yang telah mati bisa hidup kembali? Sudah jelas ada orang yang mencuri jenazah Toa Suheng secara diam-diam kemudian menyusun rencana licik untuk menipu kami. Sekalipun dia berpikir demikian, namun, perkataan tersebut tidak sampai diutarakan kepada Wei Tiong Hong. Dia termenung lagi, "Berapa saat baru menjawab?" Nak, dewasa ini sulit bagi kita untuk menentukan benar tidaknya kasus tersebut, sehingga sulit juga bagi paman untuk memberikan keterangannya. Lebih baik kita kembalikan dulu pasir tersebut ke dalam liang sebelum membicarakannya lebih jauh. Selesai berkata dia segera turun tangan memasukkan kembali tanah galian ke dalam liang, tak lama kemudian pekerjaan telah selesai. Paras muka Pit Chi Beng nampak serius di samping rasa sedih dan marah menghias wajahnya, dia menjura sekali lagi ke arah tanah gundukan itu, malah mulutnya berkamak kemik seperti lagi berdoa. Wei Tiong Hang dapat melihat, Walaupun pamannya tak berbicara, namun dalam hatinya tetap yakin kalau ayahnya telah meninggal. Ini semua membuat air matanya tanpa terasa kembali bercucuran. Selesai berdoa, Pip Cibeng bangkit berdiri dan berbisik, "Nak, mari kita pulang." Sekali lagi mereka berdua kembali ke rumah pondokan di bawah tebing, waktu menunjukkan mendekati tengah hari. Cibeng segera mengeluarkan ransum dan dibagikan untuk mereka berdua. Kemudian, ia memanggil Wit Yong Hang masuk ke kamar baka dan bertanya, "Nak, bagaimanakah pandanganmu tentang mati hidup?" Toa Suheng, menurut pendapat anak Hang, meskipun ayah terkena racun ular waktu itu, dan menurut pandangan paman racun tersebut, sudah menyerang ke jantung dan tak tertolong lagi. Namun, Leong Chai Tian mahir dalam menggunakan racun. Siapa tahu setelah paman meninggalkan tempat itu, dia menggali kuburan dan berhasil menyelamatkan jiwa ayah. Toh kejadian semacam ini bisa saja terjadi? Pit Cibeng menghela napas panjang, perkataanmu memang bisa juga diterima dengan akal, sebagai putra yang berbakti, otomatis setiap orang berharap ayahnya masih ada barapan untuk hidup, tapi nak, justru di sini pula letak titik kelemahanmu, Ketahuilah, orang persilatan yang terdiri dari berbagai manusia merupakan unsur yang berbahaya sekali bagimu. Kau mesti sadar bahwa hati manusia sukar diukur. Siapa tahu kalau memang ada manusia yang bertujuan lain? Ada sepatah kata ingin paman sampaikan kepadamu, dan kau harus mengingatnya baik-baik, yakni dalam menghadapi persoalan apapun selama kau berkelana dalam dunia persilatan. Harus kau pikirkan masalah tersebut dengan otak dingin. Jangan sekali-kali menuruti emosi, apalagi menganut sistem pukul dulu urusan belakang. Wei Tiong Hang tidak berbicara, dia cuma manggut-manggut. Kembali Peach Bang berkata, terlepas ayahmu masih hidup ataukah sudah mati. Pokoknya dalam satu tahun ini paman minta kau menggertak gigi menahan diri anggap saja kau belum mengetahui asal usulmu yang sebenarnya, jangan banyak bertanya, pun jangan begitu percaya dengan perkataan orang lain, terutama sekali menyerempet bahaya tanpa perhitungan. Ketika menyampaikan pesan-pesan tersebut, Pip Cibeng mengutarakannya dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh. Suaranya tegas dan sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Wei Tiong Hang untuk membantah atau mencoba untuk melanggarnya. Belum pernah Wei Tiong Hang saksikan pamannya berbicara dengan wajah begitu serius dan nada suara yang begitu tegas untuk sesaat dia menjadi tertegun. Akhirnya Pi Chi Beng berkata lagi, "Nak, paman tahu, meski kau tak berani banyak bertanya, namun hati kecilmu ingin bertanya, Mengapakah aku mesti demikian? Bukankah begitu? Paman hanya bisa memberitahukan satu hal saja kepadamu. Mulai besok, kau harus tetap kembali ke rumah gubuk di Bukit Hwe Agioksan dalam setahun ini kau mesti melatih diri dengan sebaik-baiknya dan tak boleh berkelana lagi dalam dunia persilatan. Hari yang sama pada tahun mendatang Paman akan pulang ke rumah dan mengajakmu bersama-sama menuju Bukit Sian Soatnia, Andai kata paman tidak muncul, kau dapat pergi sendiri ke Bukit Sian Soatnia. Pada saat itu ibu dan anak berjumpa kembali, mungkin teka-tekle. Di sekitar mati hidup Toa Su Heng juga akan turut terungkap. Wei Tiong Hang bisa menangkap ketegasan pamannya di balik ucapan tersebut. Lagi pula nada suaranya amat mengenaskan, ini membuat hatinya tergerak. Tidak sampai pemuda ilu membuka suara, Chi Beng telah berkata lebih jauh. Nak, kemarilah kau, sekarang paman akan mewariskan serangkaian ilmu pedang kepadamu sekembalimu ke Bukit Hawaii San nanti, pergunakan waktu yang setahun ini sebaik-baiknya untuk berlatih pedang. Ilmu pedang tersebut bernama Siulo Cap Sahsi, bila berhasil dilatih hingga mencapai pada puncaknya, dalam satu gebrakan saja kau dapat melepaskan 13 buah serangan berantai hingga sekarang belum pernah ada orang dalam dunia persilatan yang mampu mematahkannya sekalipun menggunakan ilmu pedang yang terlihai sekalipun cuma ilmu ini sukar dipelajari. Ketika berbicara sampai di situ tiba-tiba ia menghentikan kata-katanya. Sementara itu Wei Tiong Hang telah berjalan menuju ke sisi pamannya dan berdiri dengan sikap menunduk Pit Chi Beng memandang sekejap ke arahnya, kemudian melanjutkan kembali kata-katanya. Ilmu silat dari perguruan Siu Lo semestinya dilarang untuk diwariskan kepada orang luar biarpun kau bukan anak murid Siu Lo namun sepanjang hidup paman tak pernah beranak bini, Kau adalah satu-satunya bocah yang pernah kupelihara sejak kecil hingga dewasa. Otomatis kaulah satu-satunya keluarga paman. Jadi ilmu pedang ini meski kuwariskan kepadamu, tindakan mana tak bisa dianggap telah melanggar peraturan perguruan. Melihat pamannya memandang begitu serius atas ulocap saksi yang akan diwariskan kepadanya itu. Tiba-tiba saja Wei Tiong Hang teringat kembali dengan kitab pusaka bin Kiam Hai Tiong yang dihadiahkan Ban Kiam Hua Chu kepadanya itu bukankah kepandaian tersebut juga termasuk ilmu pusaka dari Ban Kiam Hua E. Tanpa terasa dia menyela. Paman, sewaktu berpisah dengan Ban Kiam Hua Chu, ia pernah menghadiahkan sejilid kitab ilmu pedang kepadaku. Sambil berkata dia mengambil keluar kitab mana dari sakunya dan diserahkan kepada pamannya. Pip Cibeng hanya memandang sekejap lalu dengan wajah agak berubah katanya. Ah ah, ah Bang Kiam Kui Tiong rupanya. Kepandaian rahasia tersebut hanya boleh dipelajari oleh ketua Ban Kiam Hwee saja, mengapa ia menghadiahkannya kepadamu? Merah dadu selembar wajah Wei Tiong Hong. Memperoleh pertanyaan tersebut, Agak tersipu-sipu, dia berkata, 'Ban Kiam Hu, Chu tahu kalau anak Hang mempunyai dendam kesumat sedalam lautan. Asal usulku belum ketahuan, dan masih banyak kesulitan yang bakal kujumpai di masa mendatang. Itulah sebabnya, sebelum berpisah, ia serahkan Kitab Pusaka Ilmu Pedang itu agar anak Hang pelajarinya. Tiga tahun kemudian, kitab tersebut baru kukembalikan lagi kepadanya.' Pit Cibeng manggut-manggut setelah mendengar perkataan TTU, katanya kemudian, Ban Kiam Hua Chu begitu rela menyerahkan kitab pusaka rahasia yang tak pernah diwariskan kepada orang lain itu kepadamu. Persahabatan seperti ini benar-benar luar biasa sekali. Dia tak tahu kalau Ban Kiam Hua Chu adalah seorang gadis muda tentu saja tidak mengira kalau Ban Kiam Hua Chu telah menaruh hati kepada anak muda tersebut. Setelah berhenti sejenak, dia pun berkata lebih jauh. Dahulu Paman pernah mendengar dari Sucoumu yang mengatakan bahwa Ban Kiam Kwe lihai dalam ilmu pedang, sepanjang hidupnya ia telah mengumpulkan berbagai ilmu pedang dari aliran dan partai hingga ia di dunia di mana pada masa tua semua kepandaian tersebut dapat dilebur olehnya menjadi satu dan tercipta sebuah kepandaian mahasakti yang disebut Ban Kiam Kui Tiong tapi ia sempat dibuat menyesal, karena di antara kepandaian yang berhasil dikumpulkan, masih ada dua buah kepandaian ilmu pedang yang tak sempat dilihat olehnya sebuah adalah Hang Lu Kiam Hoat dari Lem Hai Bun, dan yang lain adalah Siu Lo Cap Si dari Siu Lo Bun ini. Takalaban Ban Kiam Hoat membawa berbagai jago lihai mendatangi Lem Hai dulu, Meski hal ini disebabkan Lam Hebun memiliki sebutir mutiara penolak pedang yang merupakan tandingan utama dari ilmu pedang, alasan yang lain adalah disebabkan Hang Lui Hoat dari Lam Hebun tersebut kepandaian ini merupakan salah satu mestika yang diidam-idamkan Ban Kian Chu sepanjang hidupnya. Mendengar pamannya membicarakan soal Lam Hebun, tanpa terasa Wit Hang teringat kembali akan diri So Hatinya menjadi resah dan tak karuhan. Ujarnya kemudian. Paman, Hang Lui Kiam Hoat dari Lem Hebun itu pasti lihai sekali. Pit Cibeng tersenyum. Konon dalam serbuan ke Lem hari, Pohari, Mu berhasil mendapatkan sehalaman ilmu pedang yang tidak utuh, semuanya terdiri dari tiga jurus yang disebut Pelek Samceng, tiga getaran geledek, yang mana oleh Su Chou dirubah kemudian menjadikan Sam Cheng. Tentu saja kepandaian ilmu pedang yang dimiliki Su Chou pada dasarnya memang cukup sempurna, tapi ketiga jarus ilmu pedang itu sesungguhnya merupakan tulang punggung dari segenap kepandaian yang paling diandalkan, bayangkan sendiri hanya tiga jurus gerakan silat saja sudah dapat menggetarkan seluruh daratan Tionggoan, sampai di manakah kedahsyatan dari Hang Lui Kiam Hoat bisa kita bayangkan. Tanda petik. Berbicara sampai di sini dia berhenti sejenak untuk menarik napas panjang, setelah itu terusnya. Nak, Kam Sam Cheng dari Suzhou Mu sudah lama kau pelajari hanya paman khawatir bila kau mempergunakannya keluar maka identitasmu akan segera ketahuan, Karenanya ketiga jurus ilmu pedang tadi sengaja ku sembunyikan di balik ilmu pedang Jigi Kiam Hoat, di kemudian hari tak ada salahnya bagimu untuk mempergunakannya guna menambah keampuhanmu. Biar paman tak menerangkan, anak Hang juga sudah merasakan, tatkala aku bertarung melawan Ban Kiam Hoat Cu Tempo Hari, dengan ketiga jurus ilmu pedang itulah aku berhasil mengatasi keadaan. Pit Cibeng tertawa dan manggut-manggut. Kalau memang begitu, hal mana lebih bagus lagi, setelah kau menguasaikan Sam Cheng sama artinya kau telah mempelajari sebagian dari ilmu Hang Lui Kiam Hoat aliran Lam He Bun, maka ditambah dengan Siu Lo Cap Sah Si dari Paman lalu mempelajari pula Ban Kiam Kui Tiong tersebut berarti semua aliran ilmu pedang yang ada di dunia ini sudah kau pelajari. Ha ha ha, ha, -ha, -ha. Asal kau bersedia melatihnya dengan tekun setahun, kemudian ilmu pedangmu akan mencapai tingkatan yang tertinggi. Nak, waktu itu kau boleh jadi tiada tandingannya lagi di dunia ini. Berbicara sampai ke hal yang membanggakan, tanpa rasa dia mendongak ban kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, sementara air matanya bercucuran. Wei Tiong Hang sendiri pun dibuat mengucurkan air mata saking girangnya. Dia melelahkan air mata karena terharu atas masa depan sendiri yang terbuka lebar. Dengan cepat Pit Cibeng menyek air matanya, kemudian sambil tertawa ramah katanya. Nak, Paman akan segera mewariskan rahasia ilmu pedang itu kepadamu, dengarkanlah baik-baik. Dengan cepat dia pun mewariskan ilmu siulo cap si tersebut kepada anak muda tersebut, bahkan di sana-sini disertai penjelasan yang mendetail. Dengan penuh perhatian Wei Tiong Hang mendengarkan penjelasan itu dan menghafalkannya di luar kepala, sampai Pit Chi Beng merasa Wei Tiong Hang telah menguasai semua, dia baru mengajarkan ilmu pedang tersebut secara praktek. Tak jemu-jemunya Pit Cibeng menjelaskan setiap gerakan dari ke-13 jurus ilmu pedang itu di samping memberi petunjuk di sana-sini, dua jam kemudian secara paksa Wei Tiong Hang baru bisa menguasai ilmu itu, mesti banyak entis harinya belum dikuasai sepenuhnya. Udara makin lama semakin gelap, Pit Cibeng turun gunung untuk membeli bahan perbekalan dan telah pulang, mereka berdua lantas turun tangan membuat nasi. Selesai bersantap, Pip Cibeng tetap mengasuh Wei Hang belajar pedang di ruang tengah, sedang dia sendiri memberi petunjuk tiada hentinya dari samping. Latihan berlangsung hingga mencapai kentongan kedua, waktu itu Wei Tiong Hang sudah hampir menguasai ke-13 jurus serangan tersebut, kembali ke kamar bakai ia pun duduk bersemedi. Malam itu lewat dengan begitu saja keesokan harinya pagi-pagi sekali Wei Tiong Hang telah bangun dari tidurnya. Ketika membuka matanya, ia tidak melihat lagi bayangan tubuh pamannya, cepat-cepat dia melompat bangun. Ia menemukan secari kertas tergeletak di sisinya, ini membuat hatinya amat gelisah, cepat diambilnya surat itu dan dibaca isinya. Anak Wei, Mulai hari ini kau harus segera kembali ke Bukit Huai Gioksan untuk menekuni ilmu pedangmu, jangan berkeliaran lagi dalam dunia persilatan untuk sementara waktu. Hari ini pada tahun mendatang, Paman akan datang untuk mengajakmu pergi ke Tebing Sian Soatnia, andai kata Paman tidak muncul, berangkatlah sendiri ke puncak Gohang, ingat. Jangan lupa Paman telah pergi tanpa pamit, Membaca ini surat tersebut tanpa terasa titik air mata bercucuran membasahi wajah Wei Tiong Hong. Mengapa paman pergi dengan begitu tergesa-gesa demikian ia menggumam. Dia mengangkat kepalanya memandang awan di angkasa, sementara pesan dari pamannya yang banyak diutarakan kepadanya semalam terbayang kembali di dalam benaknya. Mendadak ia mempunyai sebuah firasat paman suruh dia pergi ke Hawaiioksan San untuk melatih ilmu pedang dan berlagak seakan akan tidak mengetahui asal-usulnya, jangan banyak bertanya, jangan percaya perkataan orang dengan begitu saja, jangan pula mengembara dalam dunia persilatan, bisa jadi pamannya telah berangkat ke Selatok Sehsia untuk mencari Liong Caitian. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Sebagai putra seorang manusia, apakah dia bisa berpeluk tangan belaka? Atas mati hidup payah sendiri? Tapi dengan tegas pamannya telah berpesan dia harus kembali Bukit Wai Giyoksan. itu berarti pamannya pasti tahu di manakah letak selatok sahsia tersebut. Hanya saja kemarin dia orang tua tidak bersedia menerangkan kepadanya lantaran khawatir dia akan pergi menyerempet bahaya. Berdasarkan kepandaian silat yang dimiliki pamannya, sudah barang tentu tiada hal di luar dugaan yang bakal terjadi. Ini berarti dia harus menuruti pesan dari dia orang tua untuk pulang ke Bukit Wai Giok San untung juga ilmu sapsah si telah dikuasahi olehnya. Tinggal bagaimana mematangkan kepandaian tersebut. Sedang ilmu pedang Ban Kiam Kui Tiong cuma terdiri dari 81 gerakan, bila dilatih pun tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, ia percaya dalam tiga bulan saja semuanya sudah dapat dikuasai. Pamannya pun hanya menyuruh ia pulang berlatih pedang, asal ilmu pedangnya sudah terlatih, berarti dia tak usah menuruti pesan dari dia orang tua lagi. Ditambah pula tiga bulan kemudian dia masih punya janji dengan Ban Kiam Hwe E Chu, paling tidak dia harus mengembalikan kitab pusaka tersebut kepada dirinya. Dari cerita Ban Kiam Hwe E Chu, dia pun mendapat tahu kalau di dalam Ban Kiam Hwe E Chu terdapat seorang yang bernama Sam Kotsian Seng, konon orang ini menguasai persoalan dalam dunia persilatan siapa tahu dari mulutnya ia mendapat tahu di manakah letak tok sehsia tersebut. Liong Chai Tian mengatakan kalau ayahnya berada di selat tok sehsia terlepas benar atau tidak, ia memang wajib mengunjungi selat tersebut untuk melakukan pemeriksaan, dengan demikian, bila tahun depan bertemu dengan ibunya, dia pun bisa memberi laporan yang seutuhnya kepada dia orang tua. Berpikir sampai di situ dia merasa jalan pemikirannya memang amat sempurna. Begitulah, setelah menutup pintu ruangan, dia melompati pagar pekarangan menuju ke bawah bukit, dari kejauhan dilihat manusia berkerudung hitam yang dijumpai kemarin sedang berjalan menuju ke arahnya. Wei Tiong Hang menunggu sampai orang itu mendekat, mendadak ia menghadang jalan perginya dan menegur. Sobat, kau datang lagi kemari. Aku mendapat perintah untuk menjaga rumah ini, tentu saja aku harus kemari kau tahu siapakah pemilik rumah ini? Masa kau sendiri tidak tahu? Kalau begitu sobat pun sudah tahu siapakah aku tentu saja aku tahu. Kalau sobat sudah tahu, ini lebih baik lagi Wei Tiong Hang tertawa. Kalau sudah tahu lantas kenapa manusia berbaju hitam itu menjenguk Andai kata aku tidak melihat dirimu sebagai majikan kecil dari bangunan rumah ini sejak kemarin aku sudah tak akan mengizinkan kalian masuk. Wei Tiong Hang menjadi keheranan setelah mendengar ucapan mana, tanpa terasa ia bertanya. Sebenarnya atas perintah siapa sobat menjaga rumah ini? Siapa sih majikanmu? Aku cuma tahu menjaga rumah, soal yang lain sama sekali tidak ku ketahui. Tiba-tiba, Wei Tiong Hang berkerut kening. Kemudian, setelah tertawa nyaring serunya, "Sobat, bila kau tidak menjelaskan sampai jelas, tanda petik, apakah kau tak akan melepaskan aku sebelum ucapan itu selesai?" Manusia berbaju hitam tadi telah menukas. "Benar, aku tidak akan membiarkan orang asing mengangkangi rumah kediaman kami, kecuali kau menerangkan asal-usul dari majikanmu." Andai kata aku tidak bersedia, tentu saja aku mempunyai akal untuk memaksamu berbicara. Dengan tangan kiri bagaikan kaitan, secepat sambaran kilat dia serang bahu manusia berbaju hitam itu. Manusia berbaju hitam itu tertawa dingin, tiba-tiba bahu kanannya direndahkan menghindari serangan lawan, kemudian tangan kanannya melepaskan sebuah serangan balasan. Gagal dengan cengkeraman mautnya. Wih Tiong Hang mendesak maju ke hadapan manusia berbaju hitam itu oleh karena bacokan lawan datangnya cepat sekali. Terpaksa dia harus mengayunkan pula tangan kanannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. -a -a Ketika sepasang telapak tangannya seng membentur sehingga terjadi ledakan keras, manusia baju hitam itu hanya sedikit bergetar tubuh bagian atasnya. Sebaliknya, wi. Tiong Hang kena tergetar mundur sampai sejauh dua langkah. Terdengar manusia berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Memandang pada kedudukanmu sebagai majikan kecil rumah ini, aku tak akan turun tangan untuk melukaimu, HMM, HMM, coba kalau berganti orang lain, saat ini dia pasti sudah terluka oleh pukulan beracunku dan hidupnya tidak akan lebih dari satu jam lagi. Ketika mendengar kata-kata terluka oleh pukulan beracun mendadak, Wei Tiong Hang merasakan hatinya tergerak, dengan mata melotot ia segera membentak. Kau adalah anggota selatok Sehsia. Tok Sehsia. Huuh, manusia macam apakah mereka itu? Jengek manusia berbaju hitam itu sinis." Sekalipun Wei Tiong Hang tidak bisa menyaksikan mimik wajahnya secara jelas berhubung tertutup oleh kain kerudung hitam namun didengar dari ucapannya, jelas dia sangat memandang rendah dan hina terhadap orang-orang Tok Sehsia. Wei Tiong Hang malah tertegun dibuatnya, ia segera berpikir, aku mencurigai orang ini sebagai utusan dari Tok Sehsia. Tapi itu pun tidak mirip bila didengar dari nada pembicaraannya, lantas siapakah yang mengutus orang ini? Kemarin, paman sudah menaruh curiga yang amat besar terhadap orang ini, kemudian ia tak berhasil dijumpai meski telah dicari kemana-mana. Setelah aku berhasil menjumpainya hari ini, tak boleh dibiarkan pergi dengan begitu saja. Berpikir demikian, mencorong sinar tajam dari balik matanya, ia segera membentak keras-keras. Apakah surat yang ditinggalkan di depan kuburan ayahku kemarin juga merupakan hasil perbuatanmu? Ayahmu belum mati. Wei Tiong Hang sangat emosi, kembali ia membentak. Kau masih juga tidak mengaku sebagai anggota Tok ya, Bila tidak ku beri sedikit kelihayan, tentunya kau tak akan mengaku. Kriying, ia meloloskan pedangnya dengan cekatan. Memandang senjata lawan. Manusia berbaju hitam itu mendengus dingin, kau ingin bertarung melawanku? Tidak usah banyak bicara silahkan kau meloloskan senjatamu lebih dulu bentak Wei Tiong Hong. Manusia berbaju hitam itu mengayunkan sepasang tangannya berulang kali, kemudian berkata, Aku tidak lebih hanya memandang kau sebagai majikan muda rumah ini, bila ingin benar-benar bertarung, jangan salahkan bila kulukai dirimu. Aku tak pernah bersenjata, silahkan saja kau lancarkan seranganmu.